Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun wa la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Nasrullah MPDI, yang senantiasa kita harapkan barokah ilmunya, dan yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Aminuddin MPD selaku Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah Kebumen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan Karyawati SMA Al-Hikmah Kebumen, segenap panitia buka bersama serta hadirin tamu undangan rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam acara buka bersama yang kita selenggarakan ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minad dunya hatal akhirah, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, senang rasanya bahwa kegiatan buka bersama yang telah kita rencanakan dapat kita laksanakan hari ini. Besar harapan saya sebagai panitia, dan tentunya harapan kita semua, acara buka bersama ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk menambah semangat silaturahmi, meningkatkan rasa kekeluargaan dan kekompakan di sekolah kita tercinta ini. Untuk itu, pada waktunya nanti, marilah kita bersama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Nasrullah MPDI tentang tema buka bersama yang kita usung pada sore hari ini, dan tentang materi-materi lain yang akan beliau sampaikan. Semoga apa yang akan beliau sampaikan dapat kita terima dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat peserta buka bersama rahimakumullah, atas nama segenap panitia, yang pertama saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, beliau Bapak Dr. Andes Aminuddin MPD, yang telah memberikan dukungan untuk kegiatan buka bersama ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras, tulus dan ikhlas mempersiapkan segala sesuatunya demi terlaksananya kegiatan buka bersama ini, beriring doa jazakumullah ahsanal jaza jazaan kathiron. Ucapan terima kasih tidak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua tamu undangan yang telah berkenan menghadiri kegiatan ini. Semoga kehadiran kita semuanya tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, sebagai manusia biasa, tentu apa yang telah kami lakukan dalam mempersiapkan acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, atas segala kekurangan ini, atas nama segenap panitia, kami sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan singkat ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.